Hai guys. Kadang-kadang mengasuh anak itu cukup sulit. Tapi tergantung bagaimana cara mengasuhnya. Sebandel-bandelnya anak, berarti itu kesalahan orang tuanya. Apakah pengasuhnya ikut salah juga? Kamu punya pengasuh? Enggak. Pasti enggak punya, orang kamunya pengasuh. Rumah orang kaya, anak kembar, enggak ada benernya. Bisa diatur. Lucu enggak? Mama? Iya, Pak. Sini, Ma. Iya. Persiapan uang di dalam kulkas sudah diangkat semua kan? Udah beres semua, ya. Oh, Mama memang luar biasa kesayangan Papa. Pasti dong. Kita kan mau in the hoy ke Singapura. Jadi ntar Mama, Omeng. Iya, Pak. Kamu itu pembantu. Mau rapiin ini, Pak. Rapiin itu di lap-lap, bukan di tidur di situ. Di tes, Pak, takutnya jeblos. Ini mahal loh. Pak Omeng tahu kan, uang saya ini sudah berlipat-lipat. Iya. Banyak. Ya. Istri saya tahu kan, cantik kan? Iya. Ini istri Bapak cantik, man Bapak aja begitu. Iya. Menurut Bapak gimana nih soal anak Bapak? Ya justru itu, saya mau bertanya. Anak-anak sini pada kemana nih? Si Adul sama si Adil. Oh iya. Ya. Oh, saya nggak tahu, Pak. Kan bapaknya. Ya, tapi kan Pak Komeng sebagai yang mengurus mereka. Nah. Pak, gimana nih menurut Bapak nih? Untuk melanjutkan soal anak Bapak sekolahnya apa gimana? Jadi anak saya ini kan sudah lama memang harus dididik dengan... Komeng! Saya lagi berbicara dengan Anda. Oh. Seharusnya Anda jangan kemana-mana, hargain. Saya di sini bos. Mama jangan diam aja dong. Anak-anak, ini Papa sama Mami mau berangkat. Nah. Innalillah. Bukan Abang, dia mau pergi. Oh, mau pergi. Pergi dah. Pergi dah. Dadah Papi. Berapa lama Papi tuh perginya berapa udah. Lama? Papi sama Mami pergi 1 minggu lebih. Uang yang di koper itu buat 1 minggu. Iya, harus habis ya. Iya. Uang itu. Enggak mau gimana caranya harus habis. Ayo, kita berangkat. Pak Komeng, saya titip anak-anak saya, tolong dijaga masalah makannya, jajannya, kerapihannya, dan sekolahnya nanti ya Pak Komeng ya? Iya. Ayo Mami, kita jalan dulu. Dadah Taya. Dadah Papi. Dadah Papi. Dadah Papi. Dadah Papi. MRT. Duduk. Lo mau diatur gak sama gua? Tepat bilang kok! Mau diatur gak sama gua? Abang! Abang! Halo! Duduk yang benar! Ini udah... Sini! Makan susah! Gimang! Makan! Nasi! Biskuit! Itu nyemil! Ayo, gue jenggut bibirnya jadi kayak bapak lu. Mau? Jangan. Makan, bang. Makan. Suapin, bang. Cucunya mana? Cucunya, ntar nunggu kucing. Ini biasanya makannya kita nasi, biskuit tepung, sama karbo. Enggak kenyang. Kenyang, makan 2 kardus. Kenyang. Neg. Dan tawa. Enggak nangis. Udah kue basah, bang. Ya. Kue. Kue apa? Kue kering. Basah. Makan. Makan. Ini kue celup.
Diri. 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 Gue tarik bibir lu nih. Dipatung lo berdua. Hah? Dipatung. Pokoknya gak boleh bergerak. Gue ada urusan. Mau keluar rumah bentar. Mau kemana? Jadi patung. Pokoknya bergerak, awas ya. Ayo jadi patung. Tadi ada papa mama nggak gitu ya? Mungkin di mana tadi abang kan paling gede di sini. Yang gede juga kan lu gede boyor doang. Gede di sini. Cepet mami. Ih papa sabar ah. Bete nih mami ah. Gara-gara mami sini belanja mulu jadi kita ketinggalan pesawat. Kok nyalain mami sih? Kan tadi segala belanja emas apa. Aduh. Wadidaw! Ini... Kalian kenapa? Oh, boleh bergelak. Kita kenapa, Pak? Ini ada apa kalian pada diam begini seperti patung? Kita dihukum. Dihukum? Oh. Kita diomelin. Siapa yang berani ngomelin anak papa? Ama... Ama Ming! Diomelin sama Ama Ming, Ma! Mana komengnya? Hah? Mana komeng? Tadi katanya keluar, katanya lagi ada ulusan. Ini abangnya abang. Ya, dikasih makan. Tuh, diganti makannya ini. Komeng! Ada yang harus jadi patung. Hah!